subscribe The Hakim Channel. The Hakim Channel. Nah. Oi semuanya yuk. The Hakim Channelnya. Thank you, bentar lagi 10M subscribers. Amin. You Flanker, subscribe di The Hakim Channel. Yeah. Jadi dulu SMK itu kan belajar ngedalang. Belajar. Nah, saya kan dulu kan belajar tari topeng. Kan tari topeng aja, topeng itu dilihati, terus main, itu memang masuk. Cek orang pinter, orang bisa, cenah di dalam diri ulah itu ayah topeng. Maksudnya ada si karakter eta, jadi gara-gara terlalu masuk, emang gitu ya resiko nanya. Tergantung kena penjiwaan ayah memang. Tapi memang harus menjiwai sih. Nah, kalau dalang kan beda karakter-karakter, jadi KB masuk? Iya, menjiwai karakter eta gitu sebetulnya. Dalang asup ka wayang asup ka dalang. Sukma dalang asup ka wayang, sukma wayang asup ka dalang. Jadi menyatu sinergi chemistry nate gitu, bersinergi. Jadi hirup jadi gitu. Jadi ciga hirup sok bahasa sunanarna ya kan. Iya. Hirup gitu. Wayangnya sama, caranya sama, dalangnya beda jadi beda. Jadi beda. Iya. Dari gitunya, dari gerakannya. Betul, gerakannya. Tapi ini lebih hidup kalau menurut saya mah. Kalau wayang mah kan mata tidak ngedip. Gitu kan, tapi ada beberapa wayang yang dimodifikasi yang keluar utami dan yang lain-lain. Tapi ini baru ini. Ya. Tuh. Ya. Cuma ini tangan awe unggulnya. Iya. Ya, tuding. Tapi kalau misalkan ke boneka mah lebar, bagusan gini. Tapi nu hirup konsen fokus ke muka. Itu hirup tuh. Paling adegan-adegan tertentu kalau perlu baru gitu. Baru. Guys tuh. Gak mudah tahu kita bikin panggung boneka jalan gitu. Ini luar biasa kalau segini mah. Ini luar biasa karena udah enggak ada. Iya. Dulu Unyil gitu. Unyil kan dengan boneka yang ya udah gitu. Kalau ini kan udah modifikasi. Pengembangan udah bisa ngedip, orang anak-anak bisa menikmati kayak benerannya gitu. Unyil bareto wae kita kayak beneran itu berimajinasi gitu. Iya. Pengrajin juga bisa lebih. Pengrajin bisa terangkat lagi. Saya mah setuju, beneran. Jadi memang proyek ini mah penulis, dubber, pengrajin, kemudian dalang, diorama, kameramen. Nah, karena saya kan seorang dubber dulu, nah jadi... Emang ya? Iya, ngisi suara iklan, ngisi beberapa suara gitu.
Makanya sekarang juga lagi bikin dongeng Sunda gitu, anu hari tadi radio itu siapa Wakepo Sernud, jadi dulu wake ada sandiwara radio di Wakepo Mang Barna Dora Dori kesininya mah banyak. Kalau Wakepo radio nanya Wakepo mah dulu radio Ayah Antasalam, Antasalam Pau ya. Radio Lita Mang Barna. Nah, ya pokoknya mah udah keliling lah. Nah, jadi ada Wakepo, nah itu tuh drama radio Sunda. Itu tuh lucu banget. Zaman dulu denger radio tuh, denger dongeng tuh sampai ngebayangin. Nah, ada kata-kata Wakepo tuh kalau gitu gini, Sernut. Jadi kalau gitu tuh udah ceritanya udah cerita dewasa, udah esek-esek. Zaman itu gini, gitu aja. Nah, makanya sekarang teh saya mau memodif itu. Jadi bikin 3D, jadi dongeng tapi ada visualnya. Oh, gitu. Itunya animasi atau gambar aja? Animasi, gambar. Gambar. Oke, okay, oke. Okay. Sunda. Sunda. Nah, sekarang kita mau coba di sketsa dulu, belum Sunda nih. Bagus enggak penontonnya? Jadi pakai 3D lah gambar gitu. Iya. Tuh. Kalau seniman mah hidupnya santai aja. Ya sekarang tuh bikin super hore saya tuh. Super hore. Bukan superhero. Bukan gitu. Karena kan dia mah nolongan anu diguling wae itu. Ngongkon nulungan tapi mainan di Ciraka. Mainan super hore. Hore, Ciraka deui. Udah tayang eta teh? Belum. Super hore. Baru isi sidaber lah. Nah, next-nya mungkin akan membuat jadi satu orang, ibaratnya jadi suaranya semua. Misalkan 4 suara. Awewe, lalaki, aki-aki. Saya tau ge. Saya suara. Kansulai pasti, itu mah bisa. Waduh, ini bisa ada ini mah. Kecuali suara pesawat. Nah, itu mencipat suara urang-urang. Itu mah ngambil efek lah. Emang bisa 4 suara? 4 suara bisa. Coba karakternya. Karakternya aki-aki. Astagfirullah aki-aki. Itu aki-aki kolot. Ya, kalau mau bapak-bapak, rada sengkat. Kamarana ya teh? Bener. Kamarana ya? Tilo. Assalamualaikum. Awewe, namanya. Ayah awewe umur 20. Upami kersa bade nikah ka abdi antosanila abdi udah hotmail Quran heula. Eta ieu. Umur 20. Nini. Umur 40 kali itu rada tarik. Lah, si amah ka mana wae atuh nyai maneh teh. Gitu. Rada murah tina ieu nini mah. Iya. Geus mau tetap sujang. Ka mana? Ya, dia jang. Gitu. Namun umur 80 kali itu gue soraan. Karena? Maut, Pak. Almarhum. Itu yang nulis cerita, Sa? Nulis cerita Ajun. Ajun bisa, Ajun? Wah, ini mah apa aja dia mah. Audio bisa, kamera bisa, gitu. Super irit, weh, gimana? Bener-bener. Batuk ya bisa, tercager-cager. Wah, itu mah penyakit, ha? Penyakit eta mah. Itu. Kang Sule itu bener enggak mau mulai budaya Sundanya juga luar biasa. Ya haruslah siapa lagi lah karena saya juga dilahirkan dari orang seni gitu kan. Ya udah gitu. Jadi sampai kapanpun ya kita akan seni. Iya bener-bener. Makanya bener. Nih sampai kapanpun. Ya, bener, jadi bener. Lamun misalkan ayo nawaran wali kota, bupati, gubernur gitu. Kenapa enggak? Mana, ada yang nawarin kan? Banyak yang nawarin. Kenapa enggak mau? Itu karena saya dilahirkan menjadi seorang seniman. Bebas. Selain bebas ya kita konsisten dengan apa yang dikasih sama Tuhan. Tapi banyak seniman lain masuk politik? Ya banyak. Karena mampu. Ya karena mampu mereka. Dan saya tuh mampu. Iya gitu. Iya. Tapi emang lahir dari seni panggung kok Kang Sulema ya? Panggung. Nah, dari bener-bener. Panggung ke panggung. Iya benar-benar. Jadi memang perjuangannya 20 tahun saya dari panggung ke panggung. 2005 baru dari TV ke TV. Tapi tidak semua orang panggung bisa masuk ke area TV. Tidak. Karena panggung itu luas, TV itu kecil, jadi beda ya? Beda. Bawaannya juga beda. Ya, ada yang 14 in, ada juga yang 21 in. Bunuh di Benghar bisa gila. Beda terus segi bahasa. Bahasa oge okay, kan? Agak sulit dia mentransfer. Bodoran Sunda ya, ditransferkan ke, translate ke Indonesia, belum tentu jadi lucu. Bener-bener. Kayak ini, tukang naonu jajangkean, tukang teing. So, di Indonesia kan, tukang pedagang, pedagang apa yang suka jinjit. Terlalu belakang kan gak nyambung. Itu terjemahannya gak lucu jadi. Iya, susah. Kayak misalkan ketempuhan bentuk maung. Bahasa Indonesia-nya adalah bahasa Indonesia apa? Ketempuhan apa? Ketempuhan itu kena batunya, kena batunya ekor harimau. Iya. Bener. Nah,
tertimpa ekor harimau. Gitu. Ya, oh, bahasa-bahasa Sunda yang susah untuk diartikan itu. Jadi memang perlu beradaptasi nanti lama. Iya. Lauk buruk milu mijah, bahasa Indonesia. Nah. Lauk buruk milu mijah. Ikan busuk ikut-ikutan, ikut heboh. Eta pun istilah. Sirip-sirip, sinir, sirip, siloka orang Sunda mah. Ah, mana mah lauk buruk milu mijah? Ya gitu. Jadi misalkan orang kadieu ngilu, kadieu gitu. Orang senang ngilu, senang. Ada agak becis juga dia aja. Giliran ripuh init. Ulu biung, heeh. Banyak orang Sunda ya. Iya. Tapi seni di Indonesia tuh emang luar biasa tuh. Jawa lagi naik tuh. Oh, banyak. Sunda kenapa enggak naik-naik ya, Kang? Ya, makanya nih saya juga lagi mencoba ini bikin pop Sunda Melayu. Pop Sunda Melayu. Nah, saya lagi bikin pop Sunda Ska. Itu enggak apa-apa, itu kan tugas kita. Oh, benar. Enggak apa-apa. Perkara diterima atau tidak, berhasil dan tidak, yang penting kita berkarya. Kan ada Kang Dul Sumbang tuh. Ya. Dul Sumbang juga kan udah menasional. Iya, itu dia. Nah, kita menasionalkan juga budaya Sunda ya. Iyalah, sekarang udah menasional loh. Hebohnya budaya Jawa yang menasional, teman-teman dari Indonesia Timur menasional, semuanya juga berarti berkesempatan. Iya, bagus. Dan itu bagus. Nah, Sunda juga harus diterima. Dengan diterimanya juga itu bagus. Jadi tidak ada, sih mah Sunda, sih mah Jawa. Nah, nggak ada seperti itu. Jadi kita sama-sama berkarya dengan adanya era digital ini, Pak. Ya, bener, luar biasa. Ya, bener. Lagu-lagu Dul Sumbang tahun 80-an bisa diterima sama Gen Z sekarang gara-gara app-nya. Iya benar. For your pagi, saya dan Raffi bukan. Sekarang mah gampang, ha. Anak-anak zaman sekarang mah mau viral, mau terkenal teh. Dulu mah sok kita ya, gimana? Bener. Jalan ke Indosiar dicarekan, balik deui, jalan ke sini audisi. Bah, sekarang mah bikin sesuatu udah viral jadi yang susah HP itu. Gini langsung. Betul. Jadi yang susah mempertahankan itu. Iya benar. Karena kebanyakan juga yang kaget, tiba-tiba viral ada lagi. Nah biar terus ada terus gimana caranya? Ya konsisten terus dengan mengembangkan kreativitas terus. Model saya, nyen sketsa, Instagram, TikTok, terusnya menghibur masyarakat. Ya benar. Apalagi tidak bekerjaan orang mah. Ya, penting. Jadi seniman mah harus berkarya terus. Kalau berkarya teh jangar. Sok apaan age MC eker, manaon eker. Tapi ada karya sendiri dengan bikin panggung boneka, terus bikin apriari kayak begini, konten terus. Iya. Perlu seimbang hidup saya. Karena kebanyakan anak muda tuh suka putus asa di tengah jalan. Karena mereka berpikirnya mau viral. Berpikirnya mau dikenal. Niat awalnya. Iya. Padahal mau bikin karya aja dulu, efeknya baru viral. Baru, gitu. Oh. Tapi percaya nggak lagu itu adalah doa? Percaya, karena ucapan adalah doa. Itu kan kita mengucapkan tanpa diucapkan, tapi di dalam hati, tapi dituliskan. Diucapkan melalui syair lagu. Ucapan adalah doa. Benar. Itu. Dan Bagja Cinta, Rizal. Bagja Cinta. Nah, ini yang paling baru mah Bagja Cinta. Ini baru deh, Bagja Cinta. Jangan di skip ya guys nih yang nonton-nonton. Iya lu sih nih, krim deh. Iya mah lirik, Kak. Salah. Kira-kira tukang lirik. Nah. SL Musik guys, sebelum itu siap-siap SL Musik. Ini mah sederhana, ini malah. Gua duit. Lu penting mah lirik, weh. Nah ini mah pop Sunda Melayu, ah. Oh ini mulai ya. Masih Melayunya. Nadana nanda-nanda Melayu. Burat lima kata-kata aja. Kembang asih nu mekar di taman cinta Melayu. Nambah endah karasa hate lugina. Lugina teh bunga. Cucu lo, itunya lo, bintangnya lo. Mete mayar. Melayu bisa. Rock Melayu Malaysia gitu loh. Betul. Karena saya penggemar lagu-lagu Malaysia dari zaman dulu. Izinkan saya memperdengarkan lagu Loba Randa. Naon? Di saya tuh, pan itu pakai kuota. Enggak, belum produksi. Oh, acan. Baru rekaman ya. Belum rilis berarti. Belum produksi. Emang
orangnya ini adil. Iya iya iya. Izinkan, maksudnya mau minta pendapat, pendapat dari sang ahli, sang ahli ini. Ah, enak ini. Belum. Tanda, Pak. Lebar tanda. Kali ini lagi. Kak Kaceng. Sekak nih. Minta pendapat ya. Sebelum bikin klipnya nih. Trompet. Ampun. Asik. Oke lah ini. Ini segmen sekanya dapat nih. Ya. Lagi Angus 5. Bridge ya? Bridge ya? King rap ya? Eh, King itu. Biasanya King mah bridge biasanya. Kedua ayah deh, hiji deh rap itu. Na 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 na. Oh, cuma bridge di jalan rap ya berarti. Ya kudu namun ayah rap deh halus ah. Oh gitu. Tapi tema oke okay lah ya. Oke. Cuma ini mah disebut nate story lirik. Gitu. Karena kalau misalkan sunama kan ayah murwa nanti Murwakanti. Murwakanti. Lamun is ku eis. Nya benar. Bapak orang pakai kumis. Nya. Ya mah story lirik ya. Lumayan. Ceritakan. Oh lumayan bagus ini. Bagusnya apa? Karena musiknya seka, biar anak-anak muda itu tidak malu untuk berbahasa Sunda, khususnya orang Jawa Barat. Ya. Keren. Tunggu ya. Ya, dan ini lebih gampang diikutinnya. Kalau nunanang, nananuninang, nunananing, nunanunaning, gampang. Saya kira langsung bisa. Gitu. Ya. Tong dijian tihela. Ya moal, namun. Kaya tiba-tiba sila nyin sorangan. Moal. Tipayun, lah urang. Moal atuh. Saya mah bagian-bagian. Tapi. Tapi lah. Tadi levelnya emang beda. Tadi bahasa Sundanya juga Sunda. Oh, jauh ting. Gitu. Buhun edan. Buhun pisan. Itu mah ungkapan. Dengarnya aja gue sampai gini. Ini bahasa-bahasa beneran jarang diucapkan ya? Jarang. Kalau tadi bahasa-bahasa sehari-hari pasar. Oh, pasar ini mah. Iya, bener-bener. Tapi ini lebih cepat orang menerimanya gitu. Iya. Oke guys, pokoknya mah ya sok gak mau mulai bahasa Sunda, budaya Sunda dengan cara apapun. Betul. Kang Sule dengan gayanya, dengan caranya dan kemampuannya, saya dengan beberapa keinginannya mudah-mudahan diwujudkan. Tujuannya mah Sunda, sok lah. Ya. Cing, hegar. Pokoknya dukung kami berdua untuk Jabar ya, jangan lupa. Tagline kami berdua adalah Tong Era make bahasa Sunda. Coblos nanti. Bagian nona. Bagian iya. Assalamualaikum.